sih. Tangan Bapak Ibu semuanya. Foto dan video luar biasa, sambut ada di Bagas dari kelas 8C. Ku simpan hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ingin saat ini engkau ada di sini.
sekitar buka orang sedia. Sang cucuk lampah sampun matisaken lampahing para badhe winisuda. Ria anggajah holing lembehan merak kesimpit. Tan akhirmu gesang berbayan ing tembe. Mugia saged patah ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karsa tuturi handayan. Sahyaning para tamu ingkang dahat kinurmatan. Sepinten togung bingaing manah ing kalenggahan punika. Awit sampun kapat dan ingsih. Kablabak luring budi dharma saking handika sedaya. Sampun kesedhu kepareng hanjeni adicara. Lampahing winisuda inggih awit saking lumebering sih kadarman. Miwah lumintuning dharmastuti saking hantiko. Mugi pikantuk kalintu ingkang satraju saking Gus ingkang Maha Mirah. Gusti ingkang Maha Asih. Gusti ingkang Akarya Jagat. Sarta agenging pinuwun kita sami para dwija ingkang boten saged citra ing ukara. Sanes aming dahat katedha kalinga modha. Kagem pepiling para siswa kelas 9 pawiyatan UPT SMP Negeri Setunggal Kesamben. Ketebangan Terima kasih.
awas arep dimulai teh, yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Derha Adi Andaka MSI, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Mariadi Esos. Yang kami hormati Pengawas Pembina UPT SMP Negeri 1 Kesamben, Bapak Dr. Andes Slamet Prihatin MPD dan Bapak Agus Nurhadi MPDI. Yang kami hormati Bapak-Bapak Muspika Kecamatan Kesamben. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Siraman beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Korwil Kecamatan Kesamben. Yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Kesamben. Yang kami hormati Kepala UPT SD Negeri Siraman 4 K3S Ibu Ari Retno. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Sekolah SMP yang berbahagia. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah Bapak Dr. Andes Imam Baharudin MPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben Ibu Indria Rukmawati MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf beserta karyawan-karyawati UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang kami hormati seluruh orang tua dan wali murid wisudawan kelas 9.
Dan yang kami banggakan segenap kakak-kakak kami kelas 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Serta semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan rangkaian acara Purnawiyata kelas 9 UPT SMP Negeri 1 Kesamben tahun pelajaran 2023-2024 pada pagi hari ini. Di antaranya adalah pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 1 Kesamben, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian kata-kata pamit dari perwakilan kelas 9, sambutan perwakilan kelas 7 dan 8, persembahan tim kur UPT SMP Negeri 1 Kesamben, sambutan kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben, pengumuman 10 besar lulusan terbaik dan persembahan perwakilan kelas 9, sambutan ketua komite UPT SMP Negeri 1 Kesamben, sambutan kepala dinas pendidikan Kabupaten Blitar, prosesi wisuda kelas 9, penampilan spesial siswa-siswi UPT SMP Negeri 1 Kesamben, doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna luqmanan hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Acara selanjutnya adalah penyampaian kata-kata pamit dari perwakilan kelas 9. Kepada saudara Kalista Sani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak DRH Ari Andaka MSI atau yang mewakili. Yang saya hormati, Pengawas Pembina UPT SMP Negeri 1 Kesamben, Bapak Dr. Andes Slamet Prihatin MPD, dan Bapak Agus Nurhadi MPDI. Yang saya hormati, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Kesamben. Yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Siraman beserta jajarannya. Yang saya hormati, Ketua Korwil Kecamatan Kesamben. Yang saya hormati,
Ketua PGRI Kecamatan Kesamben. Yang saya hormati, Kepala UPT SD Negeri Siraman 4, K3S Bu Ari Retno. Yang saya hormati, Bapak-bapak Kepala Sekolah SMP yang berbahagia. Yang saya hormati, Ketua Komite Sekolah Bapak Dr. Andes Imam Baharudin MPDI beserta jajarannya. Yang saya hormati, Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben, Ibu Indria Rukmawati MPD. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf beserta karyawan-karyawati UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang saya hormati, seluruh orang tua dan wali murid wisudawan kelas 9. Dan yang saya banggakan segenap, teman-teman kelas 9. Hadirin yang saya hormati, pada momentum bahagia ini izinkan saya, Kalista Sani Veronica, selaku perwakilan wisudawan angkatan kelas 9, untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan kali ini. Sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Detik berganti, hari, bulan, dan tahun pun silih berganti, seiring dengan pusaran waktu yang berjalan sesuai dengan ketetapan sang pemilik waktu. Tanpa terasa hampir 3 tahun sudah semuanya berlalu. Berlalu dalam kenangan-kenangan yang abadi, dalam bingkai memori kita semua, terutama kami yang menjadi anak didik di sekolah ini. Tentunya 3 tahun tersebut bukanlah waktu yang singkat untuk dijalani. Namun, karena sedemikian indahnya hal tersebut, tidaklah bosan untuk dijalani. Suka, duka, tangis dan tawa, sedih dan senang semuanya, telah berproses bersama dan menghantarkan kita pada sebuah ikatan perasaan. Ikatan yang sesungguhnya kekal pada alam bawah sadar kita dan menjadikan kita semua satu dalam perbedaan agama, suku, bentuk fisik, hingga terbentuklah keluarga besar SMP Negeri 1 Kesamben. Kepada Bapak Ibu Guru, pembimbing, pembina kebanggaan kami, saya mewakili seluruh rekan-rekan dan teman-teman semuanya memohon maaf atas setiap tindakan dan semua hal yang sudah pernah terjadi karena kami. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu dan pengajaran yang berarti sebagai hidup untuk kami. Ingatlah juga teman-teman semuanya, ada seseorang yang harus kalian berikan apresiasi setinggi mungkin. Itu adalah orang tua atau wali murid kalian sendiri. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah ayah ibu berikan, kami mungkin tidak bisa menjadi seperti ini sekarang. Teman-teman yang berbahagia, kita tidak bisa mengulang dan memperbaiki masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki diri sendiri dari kesalahan yang dulu. Manusia itu datang dan pergi karena setiap manusia ada waktunya dan setiap waktu ada masanya. Selama tinggal bukanlah akhir, tetapi awal dari petualangan yang baru. Selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan perlu diingat, sejauh apapun kalian berjalan, jangan lupa pulang dan kembali ke rumah yang setiap harinya menjadi ruang yang teduh dan aman untuk bersandar. Bersiaplah teman-temanku, semakin bertambahnya usia, manusia itu dituntut untuk lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak DRH Adi Andaka MSI atau yang mewakili. Yang saya hormati, Pengawas Pembina UPT SMP Negeri 1 Kesamben, Bapak Dr. Andes Slamet Prihatin MPD dan Bapak Agus
Nur Hadi MPDI. Yang saya hormati Bapak-Bapak Mustika Kecamatan Kesamben. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Sekolah SMP yang berbahagia. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Bapak Dr. Andes Imam Bahrudin MPDI beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben Ibu Indria Rukmawati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf beserta karyawan-karyawati UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang saya hormati seluruh orang tua dan wali murid kelas 9. Dan yang saya banggakan segenap kakak-kakak kami kelas 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya, Jenita Puspada Ivana, mewakili seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 8 akan menyampaikan kata-kata perpisahan, pesan maupun kesan dengan berakhirnya pendidikan kakak-kakak kelas 9 di UPT SMP Negeri 1 Kesamben ini. Rasanya sangat campur aduk. Di setiap celah sudut sekolah ini meninggalkan beribu-ribu kenangan. Suara gemuruh, canda, tawa dari dalam kelas kalian tak akan lagi terdengar. Menyisakan kenangan abadi yang begitu indah. Kakak-kakak yang saya banggakan, sekarang kalian telah resmi menuntaskan pendidikan di UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Selamat melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadilah yang terbaik versi diri sendiri di sekolah kakak nanti. Tunjukkan bahwa Spensa selalu melahirkan orang-orang hebat dan berprestasi. Terima kasih sudah menjadi panutan kami. Sampai bertemu kembali kakak-kakakku, bertemu di mana waktu dan tempat telah dirancang oleh semesta. Berjumpa di mana titik yang seharusnya. Hati-hati di jalan, semoga bumi selalu menjadi payung terbaik untuk mendampingi setiap langkah yang kalian pijak. Sekali lagi, terima kasih sudah datang sebagai tawa, senang, dan suka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai langkah-langkah kalian di masa depan. Dan semoga kami dapat melanjutkan jejak yang telah kalian buka dengan baik. Doa terbaik dari kami, adik-adikmu. Sekian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudari Jenita. Semoga harap dan doa kami dapat mengantarkan kakak-kakak kelas 9 untuk lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, acara yang berikutnya adalah persembahan dari tim KUR UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Tunaikan janji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak DRH Adi Andaka MSI yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Bapak Kabid SMP, Bapak Mariati Esos. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Slamet Prihatin MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak Muspika, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili, kemudian Bapak Camat, kemudian yang dalam hal ini juga diwakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Siraman, Bapak Budi Arif. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Hebat Kita, Bapak Dr. Andes Imam Bahrudin MPDI beserta dengan jajarannya. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Waka beserta staf UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Panitia Purnawiyata UPT SMP Negeri 1 Kesamben, baik panitia internal maupun panitia eksternal. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Wali kelas 9 dari kelas 9A sampai 9C. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 9 serta anak-anakku sekalian peserta wisuda yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-Nya yang luar biasa. Kepada kita semuanya, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat apapun yang kita terima hari ini yang luar biasa sudah bisa hadir dalam rangka acara kegiatan Purnawiyata UPT SMP Negeri 1 Kesamben dalam tema Generasi Spensa untuk mewujudkan generasi berprestasi, beriman, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kauli Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku wakil dari keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Kesamben mengucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada panjenengan semuanya yang sudah kersa rawuh menghadiri undangan kami. Semoga kehadiran panjenengan semuanya di acara ini menambah semarak dan menambah kegiatan ini menjadi kegiatan yang luar biasa. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Purnawiyata yang sudah menyiapkan mulai dari satu minggu kemarin Bapak Ibu. Jadi
mulai hari Rabu itu sudah ini sudah dipasang teropnya, kemudian sudah persiapan dan sebagainya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia internal sekolah maupun dari panitia eksternal, yaitu dari paguyuban kelas, wakil dari paguyuban kelas yang sudah menyiapkan kegiatan ini menjadi kegiatan yang luar biasa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengisi acara ini, dan tadi panjenengan sudah mirsani yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita kelas 7-8 yang hari ini sudah mengisi acara ini dengan luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya anak-anakku kelas 9 dengan jumlah 313, alhamdulillah di tanggal 10 Juni 2024 kemarin anak-anak lulus 100%. Dan itu berkat kerjasama dari Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru semuanya. Kepada Ibu Indria Rukmawati MPD, berkenan untuk memberikan selamat dan penghargaan kepada para duta literasi terbaik UPT SMP Negeri 1 Kesamben tahun pelajaran 2023-2024. Ucapkan selamat kepada para duta literasi UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Baik, terima kasih kepada Ibu Indria dan juga Bapak Fatkan, dipersilakan untuk meninggalkan panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah prosesi yang kita nanti-nantikan, yaitu adalah prosesi sungkeman yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu wali murid beserta siswa-siswi yang berprestasi baik bidang akademik dan non-akademik. Setiap kata, setiap gerakan dan tingkah laku menjadi cermin dasar dan utama bagi perkembangan anak-anak kita sekalian. Tidak ada orang lain atau kekuatan luar biasa yang memiliki pengaruh lebih besar daripada seorang anak dari orang tua. Segala kesuksesan yang diraih sampai saat ini adalah berkat dan doa yang selalu Bapak Ibu panjatkan sepanjang waktu. Kata terima kasih tak sebanding dengan segala kasih sayang yang telah diberikan.
Ayah, Ibu, terima kasih atas segala keringat, air mata, hingga nyawa yang telah engkau korbankan sampai detik ini. Adalah sebuah arti anak tanpa orang tua. Kami sadar Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kami tidak terlalu berbakti kepada Bapak Ibu. Ribuan kilo jalan yang maafkan kami Bapak Ibu. Terima kasih atas ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang kali ini kami amur mengambil satu sikap yang berbeda. Konsep kami hanya mau berdiri dan berdiri, tidak bisa matur kecuali apa yang disampaikan nanti betul-betul menjadikan hak panjenengan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Al-ayah. Setiap suatu permulaan adalah mengalami kesulitan. Maka dengan itulah jangan berhenti dalam bermimpi. Terlepas itu, Norus Witor Torn, ketahuilah bahwa bunga rus itu pasti berduri. Konsep ini yang harus Anda lalui kelas 9. Terlepas dari adik-adik yang menjadikan suatu janji untuk mengikuti jejak dan haliah Anda. Dengan itu pula lah, di samping upaya berdoa dan berdoa di hadapan ibu, ibu, ibu dan ayahmu. Terus saya ternyuh prestasi yang dikali ini diikuti emosional putri. Nek dibanding kakung karo putri, ternyata banyak yang putri. Ini menunjukkan satu sejarah kehidupan kita yang sekarang, bahwa di dalam konsep kehidupan ini layaknya, maaf, ini yang saya lihat pun banyak dari ibu, ibu dan ibu yang bapak jarang dan bapak masih di gang-gang yang ada. Itulah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsep kehidupan ini adalah 3:1. Ini merupakan satu harapan agar kita selalu menjadikan satu partnership kehidupan di SMP 1 kesambian menjadikan alur kepentingan di wilayah timur baik-baik dan sukses selalu. Maka dan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang kali ini diwakili oleh Bapak Mariadi Esos selaku Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la kaula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Indria Rumawati selaku Kepala SMP Negeri 1 Kesamben, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru beserta keluarga besar SMP Negeri 1 Kesamben yang saya hormati, dari komite dan pengurusnya Bapak Dr. Andes Imam Bahrudin MPDI, yang saya hormati Bapak Pengawas wilayah Kesamben Bapak Slamet Priatin, dari Muspika Kesamben, barangkali ada kecamatan atau dari Polsek atau yang mewakili, juga guru besar saya Pak Sumaji, alhamdulillah sehat ya,
Mas Maji. Alhamdulillah. Dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kesamben yang berbahagia. Dalam kesempatan siang ini, pagi setengah siang, tak lupa marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan bisa bertemu di sini, bermuajah di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian anak-anakku, yang khususnya kelas 9 yang nanti dinyatakan lulus, bahwa kalian yang pertama sampaikan terima kasih sekali jerih payah anak-anak. Kalian sudah dinyatakan berhasil ya, tapi jangan cepat puas dengan yang apa capai saat ini ya. Artinya apa, kalian boleh boleh bangga, tetapi masa depan kalian jangka panjang sampai apa kalian semuanya masih panjang sekali ya, jangka masa depan kalian masih panjang sekali. Untuk itu pendidikan harus kalian tempuh setinggi-tingginya, minimal harus 5 jenjang, minimal harus S1 anak-anak. Syukur-syukur sampai bisa tembus S3. Insya Allah dari alumni SMA Negeri 1 Kesamben semuanya bisa. Saya doakan semuanya bisa. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 12 Juni tahun 2024, saya Indria Rukmawati MPD, Kepala UPT SMP Negeri 1 Kesamben, Kabupaten Blitar, akan mewisuda siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 sejumlah 313 siswa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran wisuda pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ahmad Abimanyu, putra Bapak Hari Cahyono, Kesamben. Ananda Akbar Pratama Satrio Kuncoro, putra Bapak Arif Setio Kuncoro, Tegalrejo Pagerwojo, Kesamben. Ananda Andika Sohibah Ardani, putra Bapak Arwani, Krajan Pagerwojo, Kesamben. Ananda Adrian Jehan, putra Maulana, putra Bapak Kirin, Brongkos Siraman, Kesamben. Raka putra Deni, putra dari Bapak Doni Santoso, Brongkos Siraman, Kesamben. Raihan Akbar Ramadan, putra dari Bapak Dani Reherdi, Brongkos Siraman, Kesamben. Revantri Aprilianda, putra dari Bapak Bambang Sanggrahan juga, Kesamben. Revi Elsha A, putra dari Bapak Toto Susanto, Tegalrejo Pagerwojo, Kesamben. Yulianto Gandung, Krajan Pagerwojo, Kesamben. Ausiah Eksa Adinka, putri Bapak Sugeng Siswoyo, Plampangan juga, Kesamben. Ajis Septian Cahyo, putra Bapak Agus Widodo, Tuwuhrejo, Kesamben. Cahyo Ragil Wicaksono, putra Bapak Mujianto, Bambang Siraman, Kesamben. Kalista Sani Veronica, putri Bapak Dawami, Kesamben. Nur Sintia Sari Habibah, putri dari Bapak Muhammad Soleh Rembang Tepas. Putra Gamaya, putra dari Bapak Sunarno Brongkos Siraman. Renita Wulan Agustina, putri dari Bapak Sugianto Krajan Pagerwojo. Revangga Raditya Sunaryo,
putra dari Bapak Ferry Agus Sunaryo, Krajan Kalirejo. Aldania, putri dari Bapak Agus Budiono, Brongkos Kesiraman Kesamber. Arya Putra Raka Daneswara, putra dari Bapak Siswanto, Tambak Pager Gunung Kesamben. Benedicto Mario Christian, putra dari Bapak Hendrikus Budi Utomo, Sembung Pager Gunung Kesamben. Daudias Neomada, putra dari Bapak Sih Wahyudi, Brongkos Siraman Kesamben. Dia Ajeng Bekti Anjani, putri dari Bapak Endro Bekti, Kesamben. Eklesia Calvin Kristianto Warda, putra dari Bapak Ferry Kusuma Wardana, Jambe Rejo, Jambe Pawon. Elnathan Kenard Abednego, putri dari Ibu Dian Setiarini, Kalilegi, Banjarsari. Fajar Pratama, putra dari Bapak Guritman Yusuf, Karangsono, Siraman. Merdeka, Merdeka, Merdeka.
Ayo semua ikuti. Bersyukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang tiada henti selama ini. Terima kasih atas perjalanan yang Engkau anugerahkan kepada kami di sekolah ini. Saat ini kami berada di persimpangan jalan yang menghantarkan
pada perpisahan yang tidak terelakkan. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan dan petunjukmu dalam setiap langkah yang akan kami ambil ke depannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kebijaksanaan dan kesabaran kepada para guru kami yang telah meluangkan waktu, energi, serta kasih sayang untuk mendidik dan membimbing kami. Engkau telah menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi dan teladan dalam kehidupan kami. Semoga mereka selalu diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup mereka. Teruntuk orang tua dan wali kami yang telah memberikan cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Engkau adalah saksi setiap doa dan harapan yang mereka tanamkan dalam hati kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah mereka sebagai teladan yang baik bagi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka atat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته